gitu loh. Jadi gini, kalau kalian lihat simbol yang ada di sel, ya, yang ada di penjara itu memang berhubungan sama dua hal. Yang satu brankas ini, yang satu yang di lift makanan, yang di ruang sebelah. Dan udah nyoba di ruang sebelah, nggak bisa. Jadi, mungkin satu-satunya jalan kita ke brankas ini. Oke, sepertinya ya obatnya mutan adalah roti dan apel. Oke, terima kasih sekali itu info yang cukup menarik. Ya, dan roti. Oh, roti. Jadi tadi aku nemuin sesuatu. Tak satuin chewing gum, permen karet sama kawat. Dan itu sepertinya karena tadi kita sering bilang I can reach it. Nah, kita kayak mancing. Ambil ya, Pak ya. Oke. Dan warna kuning ini sepertinya kita butuhkan di sini. Nah, sekarang kita butuh syringe gak sih? Kita kayak butuh syringe gak sih? Dan kita mulai, kalau ini mewakili gelas, kita mulai dari bawah tentunya. Kuning, biru, kuning, merah, biru. Kuning, biru, kuning, merah, biru. Ya, dari bawah ya, Rek, ya. Dari bawah. Soalnya itu kan gelas, nggak mungkin dari atas. Oke, sekarang kita kasih ke Pak ini. Oke. Yeay. Darts-nya buat alat suntik jarak jauh ternyata. Yeay. Eh, Pak, keluar, Pak. Udah gatel banget ini. Thank you. Sekarang kita harus kabur. Iya, ayo. Let's see what I can find here. Apa yang bisa aku temukan di sini? Apa? Apa lagi ya? Kayaknya kita harus... Oh, masih bisa diambil dong. Dartnya. Dah, sepertinya tidak. Oh, bisa digeser penjaranya. Oke. Kayaknya ini harus di sini. Terus nyalainnya gimana? Robot. Baterai, buat apa baterai? Liter sugar cups.
Oke, kita baru kena jumpscare satu kali ya. Nah, ini nggak tahu nomor sandinya. Oh, birdie tadi dari sini. Loh, kita ini nggak bisa back ke... Oh, bisa, bisa. Kita ke ruangan ini. Terus... Bentar. Terus... Di manakah? Gak bisa dikembalikan. Oke, berarti kita pakai. Apa itu? Apa itu? Coin? What for? Mungkin lainnya dulu. Oh. Ya ampun, aku muter-muter ternyata di tipnya itu ada belakangnya loh, ada panah yang menyuruh kita untuk ke belakangnya tip. Ya ampun, muter-muter aku berapa menit tadi? Berapa menit? Nah, gitu baru saya main. Terus? Apa ini musik-musik apa ini? Oke, aku menemukan rahasia lagi. Bentar. Oh, musiknya.
25. Ya ampun, catatanku banyak banget. 2597. Dan kita harus dengerin lagi di sini. Frog 25. Bell 9. Gitar. Smile. Dan itu apakah berhubungan dengan ini kodok, bell, gitar, sama senyum? Alright, open sesame. Dinner. Kita coba. Apakah taruh di sini? Tidak. Oh. Oke, kita bersihkan noda-noda ini. Oke. Wah, ini. Apa ini? aduh. Yang ini loh. Nope. Big mistake. Bentar. Apakah Salah. Apakah semuanya harus di? Oke, kita coba ya. Dari yang sini dulu deh. Kanan bawah. Salah. Kiri bawah kanan. Bawah atas. Apa? Cek, tak catat aja, takut lupa. Coba ya. Coba. Oke. Bisa berarti itu tadi harus disebutin 6-6-nya, bukan 3 di sini dan 3 di sel, bukan. Oke, sekarang apa ini, Tuan? Oh, harus diikutin. Oke. Usahakan gambarnya nyambung ya. Oke. Kita dapat origami. Oke, apakah origami ini kita taruh di sangkar ya? Aku nggak punya ide lagi loh. Oke, itu random sekali. Apa itu? Preparat berarti di mikroskop. Iya, ada apa tapi?
difokusin dulu. Oke. Wah, ini baca gimana? Kayaknya ini buat yang di dalam sih. Oke. Ini buat yang di dalam. Jadi, kita ke sini. Bener. Thank you. Nah, ini. Harus kayak ini ya. Lagi paling suwe kira. Oke, harus penuh kesabaran ya. Wah, tinggal pindah ini ke sini. Seh, ya Allah. Oke, so far so good. Aduh. Ayo, tinggal 2 pieces lagi. Tinggal ini ke sini sih. Ah, gimana ya?
gimana ini ya? Ya ampun, tinggal ini tok loh. Bingung. Yes. Yes, of course. Yes, of course. Ya ampun, itu lama sekali. Dan origaminya itu ditaruh di sini. Ruwet sekali ya hidupnya. Apa? Oke, okay, thank you. Apa itu tadi? Pulse ya, buat ledeng di sini. Oke. Okay. Kita dapat apa? Oh, angka. Kayaknya ini buat koper. 4. Taman ini 1,5 jam. It's crazy. Oh, apa tadi? Di selokan? Salah. Di selokan. Empat. Satu, tujuh, tiga. Ini buat di koper. Empat, satu, tujuh, tiga. Oke. Kita punya pisau. Buat apa tapi? Bisa. Ada satu yang belum kita buka enggak? Apakah ini yang belum kita buka? Thank you. Apalagi nih? Kita coba bikin dulu aja ya. Nanti kita baru tahu gunanya. Mungkin buat ini, buat ngilangin gunanya. Merah, kuning, merah, biru, kuning. Merah, kuning. Merah, biru, kuning. Oke, kita dapat untuk buka ini. Bisa dibuka dong. Ini kepala apa? Coba. Buat apa tapi? Magnetic card. Oke. Oh, drawer ini spesial. Pakai card. Canggih sekali. Kita dapat tweezer. Terus apa guna tweezer itu? Buat ngambil gula. Gulanya buat di
gulanya buat di kita baru nangkep lalat dan kita nggak tahu itu buat apa. Dan itu ternyata untuk ganti screwdriver. Nah, gantinya screwdriver. Ini mungkin dikorbanin ke laba-laba. Tweezer. And you will gonna trap. Okay. Kita dapat apa? Red mic. Oh, sese. Dan itu deket sini. Ya ampun, ini perjalanan yang panjang. Panjang, kawan. Apa itu? Ih? Tuh kan bener. Ya ampun, ada kunci di situ. Wow, amazing sekali. Kunci kecil. Buat apa ya? Ini gambar bukan sih? Biji buat apa? Oke. Itu sangat tidak terduga, kawan. Dan oke. Kita lupa ya, kalau suasana di sini tuh penuh dengan kemutanan ya. Nah, apakah ini kunci keluar kita? Red key. Red key, red key. Ada yang belum kita buka nggak ya? Red key, red key, red key. Red key, ada yang belum kita buka nggak ya? Ini sudah. Apakah di sini? Of course. Hai Eric. Sekarang, ayo kita keluar dari sini kawan. Iya. Aku sudah lambai-lambai ke kamera ini ya. Udah pulang. Pulang kawan. Yes, yes, open sesame, yes, yes. Time to go, of course. Wes, freedom, freedom. Wah, berapa hari kita disekap? Iya. No, no. Loh, kok diminum sendiri obatnya? Waduh. Wah, ini kita harus ngapain? Antidot, yes. Untung sudah persiapan. Kita bisa attack ternyata. Dadah, Pak Ilmuwan. Gaila. Dan akhirnya kita menangkap Pak Saintisnya ini ya. Dan mengakhiri eksperimen-eksperimen gilanya. Dan sekarang kota sudah aman dari kegilaan dia.
Si saintis ditahan dan dipenjara, diawasi ketat lah pokoknya. Dan aku harap dia stay lah di sana, nggak keluar-keluar lagi. Alright, akhirnya perjalanan yang panjang sekali, kawan-kawan. 1,5 jam, 1 jam 60 lebih 40 menit, 100 menit aku mainan ini dari awal hingga akhir. Dan kompleks sekali yang kedua ini, serius. Item-item dan kode-kodenya itu nggak bisa aku bayangin. Maksudnya relevansinya itu kan ada, cuman aku nggak notice kadang-kadang gitu loh. Butuh waktu lama banget untuk akhirnya notice. Dan ya itu, ya namanya sebuah game puzzle ya, pasti pusing puzzle-nya gitu loh. Mungkin rene puzzle gitu loh. Tapi GGWP aku tetap suka sama art style-nya. Cuman untuk jumpscare dan lain sebagainya, benar-benar dikurangi ya di serial yang kali ini. Mungkin lebih ke arah kegilaan saintisnya. Kan kalau kemarin Girl in the Window kan horor banget. Ya, tipis-tipis horor lah. Nah, sekarang kayak gilaan saintis nih. Jadi jumpscare-nya dikit. Itu pun cuma 1-2 kali sih. Dijamin mantap untuk kalian yang gak suka jumpscare. So, thank you for watching hingga akhir. Terima kasih udah nonton hingga akhir di video kali ini. Kalau mungkin nanti ada bagian yang terasa seperti tak skip-skip, ya, itu memang part dimana aku duyem dan berpikir sangat keras. Item ini dipakai buat dimana, item itu dipakai, nah itu. Dan biar kalian gak boring karena durasinya kepanjangan, nanti bakal tak skip-skip. Oke ya, gitu. Untuk kalian yang baru datang, ya beginilah gameplay yang kita lakukan, ya sederhana namun mengena, ya. Mungkin aku akan pakai itu di tagline. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Dan kalau kalian ingin request game yang kita akan mainkan selanjutnya, kalian boleh komen di kolom komentar. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang ngingetin, Kak, Kaita Dark Domes ada lagi. Nah, itu thank you banget. Mungkin jasa kalian akan dibalas Tuhan di esok hari. Cileh. So, saya Kuta Fantina. Till the next video. See you and ciao. Dadah. 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 Dadah.